sengaja. Ya. Ada. Ini istri setianya Mr. Gaplek. Nugget kemana, Neng? Sana, garasi. Iya. Ini yang kemarin ngawal, ah? Iya, ngawal. Mantap. Kemarin ngawal, Neng, ya? Ya, Neng? Hebat. Iya, gak? Terus, terus. Mr. Gaplek. Terus. Lagi serteng. Ya, lah, sampai di sete, lah, nyala, eh? Jangan malah ya kena alaksi malah. Aduh, kalau sudah turun bisa naik turun lah lah bawa di sini. Terus terus terus. Iyalah. Baliknya apa ini? Iya lucu. Iya dia nggak. Anak ke Mr. Gaplek jadi kena kemarin. Terima kasih. Ya Pak. Terus, terus, terus. Keren. Cak Asep. Terus. Terus. Ini ntar pulang ke Raja Galuh? Hah? Atau gimana? Iya, ntar malam. Terus, terus. Terus, terus. Terus, lanjut-lanjut juga sama? Oh, pertama ngurus nektar aja teh Cikabai Bangkong. Oh, datanya seneng banget ya. Teh, A-nya lucu teh ya? Lucu gak teh A-nya? Hah? Orang mah tuh, A istri tuh, saya emang istrinya ketawa mulu berarti bahagia. Iya, pasti paling setia, Pak. Dikongan kemana pasti betulkan bahas setia. Wah, iya, iya, mantap. Gantipan. Iya, Pak. Istri saya mah ganti ban sendiri. Waduh. Ganti ban, keren. Ganti pembal, tibalike. Bisa kayak montir ya, nyarep ya. Oh, pokoknya nganekin Jakarta, Jakarta, orang ke Kuningan ke Jakarta. Jarang tuh, Pak, bener. Iya. Jos, balik ke tadi gendong. Jasa gandong. Nah, ayalah. 2 meter ke gandong lah. Iya. Demi istri tercinta, iya, ya kan? Bener. Anak saya juga gitu sama. Sekarang gak ada kenek yang ngenekin aja, kasihan sama bapaknya. Iya, yeah, benar-benar. Alhamdulillah, meteng, uang beca di bawah-bawahan. Bukan motor lagi beca ya? Iya. Saya mah anak istri itu setia. Jos. Woi, bocah. Gak ada. Kalau gak mati mah gak bakal dikubur saya. Terus ngapain? Iya, kalau sebelum mati mah gak bakal dikubur. Neng, saya hari bisa setia, udah cantik, wah kalau nama udah luar dalam lah cantik. Nah, A-nya tinggal di mana? Saya mandi rancan. Oh, tiap hari naik dari situ? Balik lagi sana. Oh ya. Cuma tadi di motor dititipin hitamnya capil, motor capil. Apa salah dan dosaku sayang, kenapa kujur kau belang-belang. Siwatina, Siwatina. Bapak, mau denger gak lagu saya barat semua, Pak? Ah, gimana? Wah, warna mata tahu bisa saya pingsan ya kalau denger itu. Jam malam itu, Pak. Melengking berarti ya suaranya. Kalau mau tidur aja minta dinyanyiin ya lagu Tarling tapi pakai barat. Tarling barat, kalau lagu apa aja yang penting Pak minta dilaguin biar tidur. Keren-keren. Iya, mana? Lagu Tarling, lagu pop tapi kagak dikasih dongeng enggak? Lagu jadi dinyanyiin lagu saya. Dinyanyiin di sisi saya mama anak saya tuh. Sampai mertua saya juga kayak gitu. Iya. Kalau pengen tidur tuh. Ayah, suaranya bagus ya? Oh. Dengannya. Melengking ini ya? Suaranya bagus kayak telur busuk. Astaga. Wah, edan. Kok bisa ya? Keluar asin ya, ya. Kalau udah gali harus diin pakai barat, ya kan? Amerika, Spanyol, apa itu Taiwan, Hong Kong. Saya 7 bahasa, bahasa Jos. Pokoknya Hong Kong udah pokoknya
terharu makanya demen teh karena suara yang serak-serak puasa teh menggebu-gebu. Aduh ya Allah teh. Lagunya melo apa gimana? Pokoknya barat aja Pak. Oh, iya. Pokoknya lagu India, lagu apa? Dadali, lagu dangdut, tarling. Semua harus masuk. Semua masuk tapi harus pakai lagu barat, lagu suara barat. Lagu barat. Nada nada barat. Udah gitu suaranya serak-serak bahasa kan? Oh, rock. Mana mah? Itu anak saya sampai ngising itu Pak. Mertua saya sakit kepalanya, migran dengerin suara siapa? Mantunya cagur langsung asli. Ya Neng ya, ayahnya ngelamak Neng ya. Waduh. Contohin lagunya. Oh tuh, minta contoh tuh istrinya. Aduh, ya, takut gini he. Gimana sih ya? Ntar aja lah, saya lagi sakit perut sih. Ntar kalau udah sakit perut, masuk angin atau gimana? Masuk angin, udah. Ntar aja ntar saya kasih lagunya, nadanya yang pas, penting lah. Pas di rumah aja ya? Lagu apa aja sih, yang penting tahu nada aja. Nah, istri dulu. Saya Pak, istri saya asli. Saya emang nggak bohong ini, nggak bohong. Gimana gimana? Dia lagi berak. Asli lagi berak. Sayangnya dia lagu barat, ya kan? Dia pengen dadari, pakai saya lagu barat. Nggak berak-berak sih. Itu. Karena ketawa. Katanya apa? Lagunya enak pisan, tapi gak jadi. Cepok kenapa enggak? Seru Neng ya? Ya kan? Tuh. Pokoknya orang stres jadi gila aja itu. Ampun, Neng. Papa penyayang juga, papa penghibur juga, lengkap Neng, udah. Sayang saya sama anak di situ, aduh. Kalau nggak malu mau saya pengen nangis asli. Karena terharu. Jadi di situ setia sampai mati itu ada lagunya. Itu nah. Lagu saya hari ini. Kalau mau dengar lagu setia sampai mati itu sama lagu saya lagi, itu lagu saya. Jos, luar biasa. Tapi Bapak jangan nangis kalau saya nyanyiin tuh. Duriat pegat gitu. Hah? Duriat pegat. Durian meureun. Wah, edan. Pokoknya mertua saya juga, ya Allah, gak punya mantu, suaranya bagus. Jelna mawar bodas. Pokoknya mertua saya punya penyakit, mertua saya penyakit gatal. Dengar lagu saya, gatalnya ulu gitu Pak. Asli, tambah gede. Aduh, ampun geng. Ya, kita lewat terminal Ancaran, Kota Kuningan. Orang turun lagi ini ya, motor. Ya, turun. Nah. Mel. Gua sih lah. Sadu, gua mau tanah ge. Hei. Dah. Hei, Cawi. Jalan, hei. 1961. Ini ngomong-ngomong, kondekturnya masih pakai istrinya kan nih, Mak? Ah. Masih. Masih? Masih lagi libur sekarang. Oh, lagi libur. Ratu Jebonya lagi libur. Mantap. Jarang loh teman-teman, kondekturnya perempuan didampingi sama permaisurinya lagi. Ratu Jebor, ya. Ratunya berarti masih saya paling cantik di desa Jebor. Jos. Jadi ratunya Mr. Gaprek. Jadi kerja kalau ditemen istri, semangat terus, ayah? Oh, semangat. Bahagia, semangat. Pengertian di jalan ya, tahu kondisi tahu suami. Kondisi suami di jalan tuh, jadi payah suami tuh, pahit-pahitnya jadi tahu. Oh, itulah. Kesetiaan istri menemani sang Mr. Gaplek. Nah, itulah. Mencari nafkah di jalan. Istri setia seperti itu.